Bulan, dulu. Bulan apa Bulan ya? Bulan ya? Ada, hati-hati. Bulan, aku mau bicara sama kamu. Mau bicara apa? Sebenarnya aku suka sama kamu. Mau gak kamu menerima cintaku? Maaf ya, aku gak bisa menerima kamu. Bisa memilikimu. Nina. Ini ada popnya tuh. Mau enggak? Mau. Mas, popnya dua ya? Oh iya, siap. Saya satu ya, Mas. Oh iya. Oh, tiga jadinya. Pedes enggak nih? Pedes. Oh iya, iya. Pedes. Pedes. Bawain ke sana ya. Oh iya. Yuk. Bulan, kenapa? Ada minum nggak? Ini nih. Udah mendingan. Ya udah. Kasih ya. Lagi deh. Bulan? Bulan? Duh, kamu kenapa? Bulan? Bulan, kamu kenapa? Bulan? Bulan? Kamu kenapa? Bulan? Bulan? Kamu kenapa? Kenapa nih? Bantu saya. Ya bantu apa nih? Bantu apa? Teman saya sakit. Sakit. Ya udah. Sekarang saya kesana ya. Iya ya, sabar sabar. Di sini jeruk. Iya ya, sabar sabar sabar. Kenapa, Jeruk?
kayaknya nggak bisa tolong lagi nih. Belajar, kamu mau ulangan, kamu jadi nanti dimarah. Neo, kan? Iya kan? Buka, buka grup, buka grup, buka grup. Kamu jangan belajar, dosennya juga nggak dateng. Kemana? Oke, yang ribut tadi, ribut aja terus. Nggak, Pak. Siapa? Oke, pertemuan hari ini kita akan ujian. Bagaimana ujian? Harap tenang. Keluarkan buku dan pulpen kalian segera, cepat. Loh, Pak, kita kan belum tahu materi, bagaimana mau ujian? Iya, Pak, kita kan belum belajar. Ya, Pak, Bapak datang-datang udah ngasih ujian. Mending Bapak jelasin materi dulu biar kita semua tahu. Datang-datang udah ngasih ujian. Saya tidak mau tahu, yang jelas hari ini harus ujian. Ya, Pak. Pak, kalau gitu kita ujian aja lah. Oke, Bapak langsung bagikan ujiannya. Taruh bukunya semua, hanya pulpen dan kertas di meja. HP taruh, tas taruh. Gak usah nyontek. Yang nyontek nilai 0 langsung. Siapa santri, Pak? Siapa? Selamat mengerjakan. Kamu kenapa? Enggak apa-apa. Baiklah anak-anak, waktu sudah selesai, semua kumpul tugas di depan. Segera. Tidak ada toleransi, cepat-cepat kumpul. Iya, Pak. Ayo cepat. Iya, Pak. Anton, cepat kumpul. Iya, Pak. Ini, Pak, kasih nilai yang baik ya. Jaya. Baik, Pak. Sila. Siapa? Sila. Terima kasih. Ya, Pak. Hei, kamu kenapa? Baiklah anak-anak, waktunya istirahat. Silakan. Ayo, Pak. Ton, gimana kabar si Wulan? Gak liat kamu berhasil. Tenang aja, aku pasti kok bisa ngedapetin dia. Hey bro. Wes, udah keluar kelas nih? Udah nih. Kalian udah pada dengar berita gak sih? Berita apa? Teman kita satu kelas itu loh. Satu kelas? Siapa? Iya. Si Wulan. Wulan? Kenapa dia? Katanya sih dia udah meninggal. Hah? Meninggal? Ngawur kamu? Ya, dengar-dengar sih, katanya sakitnya parah. Sakit apa dia? Nggak tahu juga sih. Duluan aja ya, udah lapar nih. Ganteng ya. Oke. Iya dah. Anton. Gimana sih? Mungkin info Wulan yang meninggal itu benar deh. Kemarin aku digentayangin di kelas. Ah, itu cuman perasaanmu aja, Sil. Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama pelet kamu. Gak sih, pelet itu kan cuma buat ngedapetin si Wulan aja. Lama-kelamaan, kamu bakal digentayangin juga deh. Santai aja, Sil. Gak mungkin ada hal seperti itu.
Yuk, mending kita cabut aja dari sini. Yaudah deh. Jangan! Kamu jangan melakukan! Berhenti!